Oke guys, kita unboxing lagi. Jadi kita unboxing kali ini ada dua kardus sama dua barang udah dikandangin. Jadi langsung aja kita bongkar isinya apa aja. Ini ada pencet 1, 2, 3, ada pencet guys, 3 ekor nih, cakep nih, cakep, cuman kakinya bengkok tapi cakep ya. Ini ada nih, mulus, mantap juga. Pendet ada 3 ekor, terus ini ada, kita ada manyar guys. Ini sisaan musim ya guys, manyar itu sisaan musim. Harusnya ini secara musiman, ini itu udah bukan musimnya kalau manyar. Aneh, satu lagi ya. Nih guys, manyar sekarang 3 ekor guys. Manyar sekarang 3 ekor. Oke. Buat cetak materi masteran mantep ini guys. Ya, cetak materi masteran mantep banget. Ini ada 3 ekor. Terus nih ada keke babi guys. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi mana ya? 6. 6 ekor anakan keke babi. Ini belanjar tengah. Ini belanjar tengah ini 1, 2, 3, 4 belanjar tengah. 2 ekor lagi guys. Belanjar awal. 4 belanjar tengah, 1 belanjar, 2 belanjar awal. Yang belanjar akhirnya pun juga ada guys. Mana ya? Ini belanjar awalnya nih, ada 2. Oke, kita tutup dulu yang ini. Kita bongkar yang bawahnya. Yang bawahnya ini ada 6 ekor belanjar akhir. Gurih-gurih ini, responnya mantap-mantap banget. Kita lihat dulu. Ada 6 ekor. 1 2 3 4 5 6. Kita coba responnya. Cakep-cakep banget responnya. Keke babinya ada 6 ekor dan 1 ekor kutilang lelahan. Tilang. Mantap deh. Kita taruh aja dulu ya guys ya. Nah, kalau untuk keke babi buat free fly enak. Emang karena keke babi itu burung awalnya tuh terkenal karena free fly, ramenya tuh karena free fly. Buat masteran juga enak guys, kita masukin materi, dimasterin buat ngikutin suara-suaranya juga bagus kalau kita beda itu. Oke lah, kita tutup terus kita geser ke sini guys. Ini ada belai awal. Aduh, ambil aja ah, ribet. Ini ada belai awal. Oh, yo. Ya, matanya merah kalau kena sorot lampu. Ya. Ini belai awal ada 1 ekor. Oriental belai awal, dia tuh jago joget-joget gitu, goyang-goyang gitu. Ini kalau kena sorot lampu dia merah. Merah. Ini bayi awalnya cuma ada 1 ekor doang guys. Bayi awalnya ada 1 ekor doang. Terus kita ada ayam hutan hijau. Ayam hutan hijau liaran sih, cuman udah kondisi udah lumayan anteng. Ini kalau buat kategori ayam hutan hijau tuh
ayam hutan tuh kantong banget ya, mulus banget loh bulunya, cantik banget bulunya. Ya inget, untuk kategori ayam hutan tuh ketalinya ngelilit lagi. Ini tuh udah kategori jinak ya, walaupun kalau tangan gini pasti nyundul. Cuman buat kategori ayam hutan ini udah jinak banget sih. Oke lah guys, sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan sekian. Dan terima kasih.